sudah PPKM dan sudah menurun, untuk kebutuhan stok masih mencukupi. Selama ini kita sudah dropping ke kabupaten kota sesuai aplikasi yang sudah diberikan kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah APD kemarin kita dapat dropping dari pusat kurang lebih 2.000 APD, 200.000 APD. Untuk kebutuhan lainnya, obat-obatan ada di gudang tambah haji. Semuanya sudah terpenuhi, untuk vaksin pun juga sudah tercukupi. Untuk kebutuhan logistik, kita sudah tercukupi sampai pertengahan tahun depan ya. Sudah ada barang yang siap didistribusikan lagi. Karena ini menghabiskan stok yang baru datang kemarin. Ini kita dropping semuanya dulu, baru nanti dari pusat itu mau mengirimkan lagi bantuan untuk logistik COVID.